adalah cengek rancung. Okay guys, kembali lagi di channel Tigar Asbul ya. Kita kali ini akan mencari mutiara buaya putih guys di sini. Ini kebetulan lagi berada di kebun pepaya ya guys ya. Ini kita kali ini akan mencari mutiara buaya putih guys di sini. Karena di sini banyak sosok-sosok gaib yang di sini ya. Kita akan coba mencari ya. Mudah-mudahan ketemu. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya ya guys ya. Oke guys, kita lagi ini di perjalanan guys. Nih, kebetulan ini ada pepaya juga ya guys ya. Pepaya. Ini ada pepaya di belakang saya guys. Dan ini ada cengek. Nah, ini cengek guys. Nih, ini adalah cengek rancung. Ini kenapa disebut cengek rancung guys? Karena rancung guys kalau luhur tuh. Beda dari yang lain ya. Kenapa disebut cengek rancung? Karena ngeracung guys kalau luhur ngeracung nih. Ini lumayan ya, bebet guys. Banyak bala. Oke guys. Ini cengek rancung guys. Lumayan buat bala-bala. Bala-bala gehu dicengekan. Oke. Ih, ini guys ya. Bala banget. Iya, tapi udah kuning. Ini matang gak ya? Baik guys, masih mentah. Ini gak ada apa-apanya. Nah guys, jangan dimakan. Guys, ini kita menuju lokasi ya guys ya. Ini ada burung guys terbang. Ini dan ini adalah tempat bersemayamnya buaya putihnya ya guys ya. Kita akan coba di sini lihat apakah ada mutiaranya. Tonton ya sampai selesai. Guys, cara pembuktiannya kita akan lihat apakah ini mutiaranya benar-benar mutiara atau batu biasa ya guys ya. Ini kalau kita batu biasa, batu kayak gini ya, ini batu biasa guys, kita masukin tenggelam. Ini yang kecil ya, kita coba yang kecil ya. Ini batu biasa tenggelam ya guys ya. Tapi ini mutiaranya kita akan coba di sini. Bismillah. Terapung guys. Terapung ya. Nah, ini mutiara buaya putihnya guys ya. Terapung guys. Oke. Oke guys, ini adalah mutiara buaya putih ya guys ya. Oke.
gitu guys cara membuktikannya. Oke, kita udah dapat. Segitu aja, tonton terus videonya sampai selesai. Dan ini videonya, kalau ramai kita akan bikin video berikutnya juga ya guys ya. Oke, tonton terus video berikutnya, jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya ya guys ya.